Jumpa lagi dengan saya Amila di channel YouTube Gasa Sport Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menyapa Sobat Bedilers di seluruh Indonesia. Oke, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, tetap baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan review untuk senapan angin PCP Ghost Warrior 360cc. Oke, ini dia senapan keren, senapan menarik, senapan yang banyak digemari oleh Sobat Bedilers. Oke, modelnya keren seperti ini. Nah, yang terlihat keren dari senapan ini yaitu terletak pada popornya ya. Nah, popornya ini terbuat dari bahan ABS. Ini bisa di custom maju mundurkan. Jadi bisa disesuaikan dengan pengguna ya. Misalkan kurang panjang ataupun kurang pendek. Dan ini di ujung popornya, ini belum dilengkapi dengan bantalan popor ataupun karet ya. Tetapi ini sudah sangat nyaman sekali ketika digunakan berburu atau disandarkan di bahu. Oke, ke tabungnya. Nah, tabungnya ini pada dural ya. Ini volumenya bisa 360cc. Oke, lanjut kita ke ngomongin berat ya. Karena ini memang premium sekali dari bentukan modelnya, karena ini sangat digemari oleh kalangan-kalangan Sobat Bedilers. Nah, tentunya kalian, di antara kalian juga banyak banget yang mengidam-idamkan, yang sudah menarik, menapa naksir dengan senapan keren ini. Nah, untuk berat ya dari senapan ini, senapan angin plus teleskopnya beratnya kurang lebih 4,2 kg ya, tadi ditimbang oleh tim kami. Kurang lebih untuk berat teleskop plus senapannya 4,2 kg. Nah, jika tanpa teleskop ataupun aksesoris teleskop ini, berat senapannya aja itu 3,7 kg. Nah, meskipun ini kelihatannya premium sekali, tapi ini cukup ringan ya dengan keeleganan dari si senapan ini. Oke, senapan ini, senapan angin PCP Ghost Warrior ini kelihatannya sangat premium sekali ya. Jika dilihat cukup berat, tetapi ini standar untuk beratnya. Meskipun terlihat ini bahannya dari besi-besi, tetapi ini meskipun terlihat dari bahannya besi-besi, tetapi ini cukup ringan dan tentunya mudah dibawa kemana-mana dan juga mudah untuk digunakan berburu. Oke, kita sudah bahas tentang premiumnya senapan ini, lanjut kita ke laras dari senapan angin bestseller ini. Nah, larasnya ini panjangnya 60 cm ya. Kemudian untuk OD dari senapan ini yaitu 14 mm. Dan alur dari senapan ini 12 ulir. Oke, senapan ini juga larasnya itu sudah dilindungi dengan serumbung laras ya. Dan untuk serumbung larasnya itu juga ada ketebalan ataupun OD-nya yaitu 22 mm. Nah, kemudian untuk ujung larasnya ini juga sudah dilengkapi dengan nepel peredam. Coba kita lihat. Nah, ini nepelnya sangat premium, sangat eksklusif sekali. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya untuk tutupnya ini premium sekali, gilir-gilir ya. Ini apa ini namanya?
sangat bertekstur ya. Ini jadi ada tutupnya ya untuk larasnya. Dan jika kalian ingin memasang peredam, tinggal pasang di sebelah sini. Oke, dan ini bisa ditutup kembali. Jadi digunakan ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, senapan ini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras. Nah, ini menggabungkan ya antara tabung pada dural ini tadi ya dengan larasnya, sehingga antara laras dan tabungnya ini sangat terpresisi dan tidak goyang ya ketika digunakan berburu, ketika ataupun untuk mengikuti kompetisi ataupun kebutuhan-kebutuhan kalian menghunakan senapan PCP Ghost Warrior ini. Oke, lanjut kita ke picu. Nah, lanjut ke picu ya. Nah, picunya ini terbuat dari bahan baja ringan dan ini sudah dilengkapi dengan safety trigger. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kalian mau berburu ya, sudah dikongkang, tetapi biar aman, nah tinggal pencet ini, ada safety triggernya di sini, ini kuning-kuning ini. Jadi lebih mudah banget ya. Memang komplit banget untuk senapan PCP Ghost Warrior ini. Detail-detail dan banyak fungsi-fungsi dari setiap sudut senapan bestseller ini. Nah, untuk grindernya ini set lever seperti ini. Penggunaannya pun mudah sekali, tinggal ditarik. Dan ini ringan sekali, sangat mudah. Dan untuk pengisian dari senapan ini bisa single shot ataupun magazin. Nah, jadi dengan magazin sangat mudah ya, tidak perlu memasukkan mini satu per satu. Oke, senapan PCP Ghost Warrior ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting seperti ini. Ini tekstur dari rail mounting bergerigi ya, jadi lebih mudah untuk dipasang teleskop. Dan juga mudah digunakan untuk ngeker ya, jadinya lebih mudah. Kita coba, nah seperti ini. Jadinya ini dengan adanya rail mounting lebih mudah ya untuk pemasangannya. Lanjut, nah untuk chambernya ini chamber monoled ya. Untuk kalibernya, kaliber aman. Nah, kami di Gesa Sport Indonesia itu semua senapan semuanya memakai kaliber aman, termasuk senapan yang bestseller ini, senapan angin PCP Ghost Warrior, ini kalibernya juga 4,5 mm. Oke, senapan ini untuk logonya, nah untuk logonya timbul ya, karena tidak diragukan lagi kalau senapan ini memang dijuluki senapan premium, senapan bestseller, karena logonya itu juga timbul ya. Ini di samping sebelah depan dan di belakang ini sama-sama logo timbul. Dan juga senapan ini sudah dilengkapi dengan nomor seri seperti ini. Jadi setiap senapan memiliki nomor seri yang berbeda-beda. Kemudian senapan ini juga sudah dilengkapi dengan hand grip seperti ini. Nah, jadi ini lebih memudahkan ya ketika megang saat berburu, tentunya lebih ada pegangan, jadi lebih berbeda dari senapan yang lainnya ya. Untuk senapan ini tentunya dilengkapi dengan kemudahan untuk memegang senapannya. Oke, senapan ini untuk pengisian anginnya yaitu dengan PCP ya, dengan scoop flare 1 TSM. Dan untuk maksimal pengisian angin dengan tabung yang 360 cc, ini mampu mengisi tekanan angin 2700 PSI sampai 3000 PSI. Nah, kami tidak menyarankan ya untuk pengisian yang melebihi batas 3000 PSI. Nah, senapan ini juga sudah dilengkapi dengan manometer seperti ini. Bisa dilihat di sebelah sini ada manometernya, sehingga lebih mudah ya untuk melihat tekanan angin yang ada dalam senapan ini. Oke, kita coba lihat dahulu. Nah, ini manometernya dilindungi dengan ring ya ini. Seperti ini, bisa dilepas ini. Nah, seperti ini. Ini tulisannya pun juga timbul. Nah, seperti ini. Ghost Warrior. Sangat premium. Dan kalian wajib punya senapan bestseller ini, tentunya nambah kekerenan kalian ya saat berburu ataupun ketika mengikuti kompetisi-kompetisi senapan angin. Nah, tentunya kenapa senapan ini bestseller? Salah satunya juga senapan ini untuk FPS-nya bisa mencapai 1000 FPS lebih. Nah, buat kalian tentunya sudah sangat
sudah sangat menarik sekali ya perhatian kalian dari spesifikasi detail-detail dari senapan ini, karena memang keren sekali, premium sekali, dan tentunya banyak digemari oleh Sobat Bedilers. Nah, buat kalian, jika kalian salah satu yang sudah mengidam-idamkan senapan ini, tunggu apa lagi? Langsung saja order di kami di GESA Sport Indonesia. Caranya pun order mudah banget. Nanti untuk nomornya langsung saya taruh di sini untuk nomor customer service kami ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya ataupun konsultasi terlebih dahulu untuk senapan angin incaran kalian. Nah, perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening tersebut, penipuan. Oke, jangan lupa juga mampir ya ke marketplace kami. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, GESA Sport Indonesia. Nanti untuk linknya bisa dicek di kolom deskripsi. Oke, di GESA Sport Indonesia untuk sistem pembayaran itu bisa dengan transfer dan juga bisa melalui COD atau bayar di tempat. Nah, ini buat kalian yang masih takut pembelian secara online, masih ragu-ragu untuk membeli senapan secara online, saya rekomendasikan dengan COD ataupun bayar di tempat ini. Nah, dengan sistem COD ataupun bayar di tempat, kalian tinggal tunggu di rumah untuk menunggu senapannya datang, dan ketika barang datang, ketika senapan datang, kalian tinggal bayar ke kurirnya. Oke, jadi tidak takut-takut lagi dengan penipuan. Nah, buat kalian yang masih penasaran juga dengan GESA Sport Indonesia, cek aja di Google kalian, tinggal ketik GESA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps ataupun Google Business kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku GESA Sport Indonesia, seperti beberapa akun Facebook abal-abal, nah mereka itu mengatasnamakan GESA Sport Indonesia, tetapi ia tidak bisa menunjukkan alamat dan tidak bisa dikunjungnya langsung ke tempatnya, maka itu jelas banget penipuan. Nah, buat kalian yang menemukan oknum-oknum penipuan seperti itu tadi, langsung saja laporkan ke customer service kami, ataupun kalian bisa komentar di kolom bawah agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Oke, tetap hati-hati, tetap waspada ketika belanja online senapan angin. Oke, sekian ya video kali ini tentang review senapan angin TCP Ghost Warrior, senapan angin bestseller, senapan angin yang sangat premium, dan tentunya senapan angin yang sangat digemari oleh Sobat Bedilers. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman sosial media kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.